So kalau nak ambil madu dia tadi, nak ambil madu dia ataupun? Dia atas ni je dia lembut tu, tempat dia tutup. Wah. Oh, okey. Tempat tu je dia lembut. So main sedut sama-sama lah. Sama macam tadi. Bukan. Tapi kena, tak boleh kasar lah. Dia kena perlahan-lahan. Oh. Sebab kasar dia pecah ni. Oh, okey. Ha, tengok. Sebab dia buat ni dengan damar pokok. Damar getah. Getah pokok. Kalau yang tu dia lembik. Oh, yang ni apa? Trigona hitama yang hitam tu. Lembik. Yang ni rapuh. Tengok, bukan tebal. Tapi lama-lama dia pandai tebal juga. Ni kalau kena ni apa ni? Bakar ni. Dia bau, dia bau. Tengok. Hidupkan api. Kan? Ni pun lain dah. Dia punya tu. Ini kekas. Kalau yang tu tadi lembik. Mana seteru tadi? Oh, dengan Abang Mak saja? Dengan dia. Ni sayap putih. Sampai mana ni? Itu. Apa, tanah? Itu pagar. Pagar. Itu pagar. Pagar belakang ada sawit lagi. Sawit ni itulah. Sawitnya. Sawit Abang Mak. Dijual juga lah. Dijual. Itulah. Sayang kan kalau tanam. Jual. Kira dap. Dapat 102 kot sekali tuan. Banyak dah tebang. Kami tebang banyak lah sebab hari tu banyak keluar di sini. Kami alih pergi depan sana. Dah banyak dah tapak-tapak yang lubang-lubang tu. Semua tapak tu kami jual. Dia punya lok. Kadang-kadang nak pakai duit lok. Jual, cari lagi. Nya lah apa ni. Dia kongsi dengan dia. Kena yang tu lah, cuba buat lagi yang ni tu. Kami yang atur rumah ni. Dinding-dinding apa ni, kami beri. Dulu si ada tu, tok je tempat mandi ni. Dulu lah. Berapa tahun lah kita tu ya? 2014 sampai sekarang. Masa saya atur sidak punya tok rumah tahun 2015. Ya, lama juga lah. Itu yang boleh kenangannya. Masa tu sawit ni rendah lagi. Adalah lama 2000